Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, tidak hanya terkenal dengan keberadaan destinasi wisata alam yang sudah terkenal hingga keluar Bogor. Kecamatan Rumpin yang membawahi 14 desa ini, rupanya menyimpan cerita yang belum diketahui banyak orang tentang perjalanan Islam di tanah rumah pimpinan. Menurut informasi, penyebaran Islam di Kecamatan Rumpin sudah terjadi sejak ratusan tahun lalu, salah satunya yang menjadi bukti berdirinya sebuah masjid sejak abad ke-18. Dengan bertenggernya dua menara masjid dan satu kubah, Masjid Jami Al-Arafah ini masih berdiri kokoh di area padat permukiman rumah warga, di Kampung Pagutan RT 02-01, Desa Rumpin Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Dengan bercorak warna hijau, masjid ini didirikan oleh ulama besar bernama Aba Arfa. Diperkirakan masjid ini sudah berumur 150 tahun, meski sudah beberapa kali dilakukan pemugaran. Di dalam masjid terdapat tulisan berbahasa Arab, sehingga menambah daya tarik tersendiri bagi warga yang ingin sengaja datang untuk mengunjunginya. Sebelumnya keberadaan masjid pertama kali dibangun di tepi Kali Cisadane, saat itu masih dipimpin Aba Anam, menguapnya Kali Cisadane saat itu, meratakan Abah Satiri selaku tokoh masyarakat menceritakan, keberadaan masjid tersebut, bermula di bawah yang saat ini dikenal Kampung Pagutan Bawah. Alasan masjid tersebut dibangun di bawah, karena dekat dengan sumber mata air dari Kali Cisadane. Bahkan sejak tahun 1940 yang lalu ketika ia sudah remaja, masjid tersebut sudah dipindah ke atas yang saat ini dikenal Kampung Pagutan Atas. Hingga Aba Arfa sendiri yang merintis masjid tersebut yang saat ini keberadaan makamnya ada di Mekah setelah melakukan perjalanan haji. Di saat Aba Arfa masih ada, di wilayah Kecamatan Rumpin, saat itu masih jarang ditemukan sebuah bangunan masjid, bahkan banyak warga sekecamatan Rumpin, yang mengunjungi Kampung Pagutan untuk melakukan sholat Jumat berjamaah.
Bahkan diceritakan, saat memulai pembangunan masjid, masyarakat saat itu hendak menebang kayu untuk keperluan bangunan masjid saat itu. Namun tidak keburu ketebang lantaran waktu sudah semakin sore, akhirnya penebangan kayu tersebut ditunda. Namun setelah kesesokan harinya, kayu tersebut akan ditebang kembali, pohon kayu tersebut tersambung kembali secara utuh. Hingga saat ini, masjid tersebut sudah menjadi ikon bagi masyarakat Rumpin, terutama masyarakat Kampung Pagutan. Saat ini, masjid tersebut sudah menjadi ikon bagi masyarakat Rumpin, terutama masyarakat Kampung Pagutan. Di saat bulan suci Ramadan, masjid tersebut seringkali digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat Kampung Pagutan selama bulan suci Ramadan.